Jumpa lagi kita di channel Nailin Madang. Kali ini saya nak bawa kawan-kawan menyaksikan saya memasak kari babi ya. Kali ini saya gunakan tulang rusuk babi iaitu soft bone. Jadi di antara bahan-bahan yang kita perlukan ialah daging babi, bawang merah, bawang putih, halia sudah ditumbuk, daun kari, serbuk kunyit. Saya gunakan 1 sudu serbuk kunyit, serbuk cili 1 sudu juga, dan saya gunakan 1 paket kari powder brand Babas. Okey. Jadi kentang juga dan santan. Okey, jom kita memasak. Baiklah, kuali sudah panas. Kita tuangkan minyak. Minyak dah panas, masuk bawang putih, merah dan halia sekali. Masuk juga daun kari. Okay. Apabila ada bau wanginya dah meningkat, nanti kita masuk okay, sudah bau wangi, masuk serbuk cili dan serbuk kunyit. Masuk juga serbuk kari. Okey. Masuk sedikit air. Baik. Kita tunggu sampai goreng. Goreng sampai karinya agak masak. Masuk airnya. Kacau. Biar serbuk kari larut dalam air. Okey, kemudian masuk daging. Daging ini saya sudah marinate campur dengan sedikit garam.
Okay. Masuk juga kentangnya. Gaul. Masuk perisa. Sedikit gula. Sedikit garam, garam sudah tadi sedikit saja. Jangan banyak garamnya, sebab saya sudah campur dengan babi itu dengan garam tadi. Last kali saya masuk santan. Santan ni semua paket, saya tak habiskan sebab daging ini tak banyak. Sedikit saja. Kemudian saya tutup dulu biar dia mendidih. Alright, sekali-sekala kita cekkan untuk memastikannya sudah masak ke belum. Okay, jadi kita cek dulu belum masak ini. Ini belum lagi masak. Oke, okay, saya gaul. Oke. Okay. Masak lagi, saya masak lagi kira-kira 5 menit lagi. Tunggu sampai minyaknya pecah. Pada minyak pecah nanti barulah kita tutup api. Baik, jadi sekarang saya teruskan memasakannya. Oke, okay, baiklah sudah masak sekarang. Kari babi sudah masak. Cek, tengok dia punya kentang sudah lembut, daging pun sudah lembut. Keluar sedikit minyak santan, minyak kari. Ya, jadi ini sudah sedia untuk dimakan. Baik, jadi sekarang saya tutupkan apinya. Oke, sudah selesai. Jadi nanti kita akan lihat ya di serve dalam mangkok macam mana rupanya di dalam mangkok. Oke, kita alih dalam mangkok. Karinya sudah masak. Mangkok. Kuahnya nampak sedap saja. Wow, looks delicious.
Inilah hasilnya kari babi yang sudah masak. Pork curry. Amatlah sedap dimakan bersama dengan nasi panas. Jom kita makan. Thank you for watching and don't forget to like, share and subscribe. For those who have subscribed, thank you so much, and those who haven't subscribed, please do so. May God bless us all.